Wah, ini lagi bikin menu apa ini, Mas? Menu korean, Italian sama ori, ori cuma. Wih, jenenge uang elang-eling ini, tapi ketok aneh, mak jelek banget ini. Ini pasti ayamnya filet ini, Mas, ya? Iya, ayam filet tanpa tulang. Iya. Targetnya kita rumit. Oh, bikinan sendiri. Jadi mungkin nggak ada yang rasanya sama gitu. Oh, beda ya berarti ya, karena bikinan sendiri ya. Mantep banget. Mungkin itu, ya, nggak bener sih. Mungkin itu ada kesamaan dengan yang lain. Gitu. Rumit itu tadi ya. Halo-halo kemecer mania dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Dunia Za yang selalu bikin lapar, ngiler dan kemecer. Hari ini saya sedang jalan-jalan di kota Surabaya. Saya ingin merekomendasikan salah satu depot chicken stick paling laris, paling murah, paling makjleb di kota Surabaya ini. Namanya chicken stick lokal, yang lokasi jualannya ada di sekitaran pintu masuk perumahan Babatan Pantai Utara, tepatnya di belakang Suzuki Mobil Gambangan. Ini adalah salah satu yang recommended banget dan layak untuk dicoba. Makjleb banget rasanya. Penasaran seperti apa rasanya? Ikuti terus videonya, jangan kemana-mana, di sini saja. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Ojo nanti-nanti nanggini ya. Ayo. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Dengan Mas siapa ini? Saya dengan Panca. Mas Panca, saya mau tanya nih, menu bestsellernya chicken stick lokal ini apa saja ini, Mas Panca? Jadi kita banyak menu ini, tapi ada yang paling menarik buat customer. Iya, salah satunya ini, yang paling murah, ori. Ori? Ya, ori ini sudah dapat kentang, sayur, sausnya barbeque. Ya. Menu chicken stick ya itu ya, Mas ya? Menu chicken stick. Mantap sekali. Paha, teksturnya kenyal-kenyal ya. Kenyal orang banget. Suka, ya. Dan kalau mau nambah upgrade style, ini kita ada American. Ini pedes kalau American. Oh iya. Kalau Italian, nah ini biasanya orang-orang suka. Karena mengandung rempah-rempah. Oh, nanti gurih ya, gurihnya unik ya. Ini pasti ya. Kalau Korean pasti sudah tahu semua ya. Korean itu manis tapi ada spesiesnya sedikit. Weh, mantep, jelas banget. Menu yang lain lagi ya, apa nih? Enggak, karena lagi ini beng-beng. Kalau chicken beng-beng. Chicken orinya ini di grill, kalau ini digoreng. Oh, ya. Bedanya di situ, Mas Panca. Beng-beng ini digoreng dan dia itu dada, Mas. Oh, ya. Chicken stick-nya diambil dadanya. Ya, dada. Ini dada. Jadi kalau yang suka olahraga atau apa, biasanya kan enggak suka yang lemaknya banyak. Dia lebih ke dada. Ini sama. Ada kentangnya, ada sayurnya juga. Wih, lengkap dan banget besar, ya. Iya. Cuman 19.000 itu, Mas. Ya Allah, iya. Nanti saya mau pesen yang best seller semua di sini nih, Mas ya. Iya. Untuk lokasinya ini di mana ini, Mas Panca? Lokasinya itu ada di Babatan Pantai Utara 1 nomor 9. Tepatnya di belakang Suzuki Mobil. Daerah pintu masuknya ini. Bener, ya. Mantap sekali, strategis banget, mudah dicari tentunya, Mas Panca ya. Oke. Dengan masuk YouTube ini semoga usahanya ini bisa makin maju. Bisa menjadi brand yang besar di kota Surabaya ini. Ya. Makasih, Mas Panca. Sama-sama, Panca. Ayam itu. Thank you.
iki sing garai enak iki rek. Wajib dicoba iki chicken fillet lokal Surabaya. Wih, kelihatannya mantep banget iki rek. Ini kemasan untuk take away. Iya. Nah, iki pesenanku wis teko iki lur. Makasih Mas Panca. Sama-sama. Lah iki pesenanku wis teko rek. Pastinya yang saya order iki yang best seller di chicken fillet lokal ini. Grill chicken fillet, yang kedua ini chicken beng-beng dan crunchy fillet. Penasaran seperti apa rasanya? Ikuti terus videonya, jangan kemana-mana, di sini saja. Langsung luwe aku ndelok penampakane iki. Lihat dulur, saatnya nyobain produk kuliner best sellernya chicken fillet lokal yang katanya ini majleb banget rasanya. Yang pertama saya mau nyobain grill chicken sticknya, harganya cuma 19 ribuan aja sudah dapat sepaket ini. Kalau kalian pengen request ganti nasi ya bisa, kata ownernya di sini. Sekarang saya mau nyoba di sini, enak apa rasanya. Dan yang istimewa di sini sausnya ini homemade, bikinan sendiri, jadi tidak ada dimanapun, hanya ada di chicken fillet lokal Surabaya. Nah, langsung tak cobain, penasaran banget aku karo saus bikinan lokal ya. Rasa khasnya kerasa banget, kuat banget, sedikit lumayan kental. Bener-bener berkelas banget rek. Ini gak viral, gak laris, rugi banget. Berkelas banget rasanya. Ini untuk kemasan take away, jadi saya mau pesen untuk kemasan take away. Kalau gak habis saya bawa pulang rek. Iji panik disini, seenak apa rasanya. Ini pastinya matangnya juga merata. Yang saya order chicken grill fillet ini pakai ayam paha. Kalau yang chicken beng-beng ini pakai dada yang ini. Nah ini chicken beng-beng. Kau tak coba isi enak apa rasanya. Saiki waktunya nyoba grill chicken filletnya lokal. Juicy, lembut banget. Cari taburan bumbu-bumbu rahasianya chicken fillet lokal bercampur di mulut saya. Mewah banget rasanya rem. Ini saya kira ini bukan seperti makanan 19.000, ini pasti lebih dari 19.000. tapi kalau kalian beli di chicken fillet lokal hanya 19.000-an aja, sangat murah dan terjangkau. Bener-bener pasangan yang pas antara chicken fillet dan saus homemade-nya ini. Bener-bener beda dari yang sudah ada. Asam, manis, gurih, dan rasa khasnya ini dapet banget. Kental rek. Dan untuk kalian yang lagi mager, males keluar rumah, ojo khawatir, bisa juga langsung order produk-produk andalannya chicken fillet lokal hanya di Shopee Food, GoFood, dan juga GrabFood. Langsung di order, recommended banget ini. Matangnya pas, gurihnya juga dapat, apalagi dari tekstur kulit rek, masya Allah, bener-bener mewah. Ini rasa-rasanya seperti kuliner-kuliner western, istimewa banget. Wajib banget di barang ini. Seperti biasa, nanti alamat lengkapnya beserta Google Maps-nya saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Ini lokasi outletnya lokal, ada di sekitaran area pintu masuk perumahan Babatan Pantai Utara, di belakangnya dealer mobil Suzuki. Gampang banget, wajib banget dicoba ini. Juga ada tambahan topping saus ini. Hmm.
rasa lembut lumer dan ciri khas bumbu dari taburan dan sausnya ini yang bikin mewah banget, gak iso leren. Terus no mana. Sekarang saya mau nyoba produk best seller satunya ini kira ya. Ini chicken beng-beng, tetap dengan saus andalane homemade chicken fillet lokal, ditambahi uwur-uwurane wijen dan juga mayones. Aromanya kuat banget. Kalau tadi pakai grill ini dengan cara digoreng, saya mau coba dulu seenak apa rasanya, semewah apa rasanya. Tampilannya kekinian banget, rek. Yakin agak kepingin. Kalau saya pribadi, gandengannya chicken beng-beng atau chicken grill, gandengannya ya kentang, ini cocok banget. Kalau untuk ini, kata mas-mas yang jualan ini, cocok banget untuk menu-menu diet atau menu-menu yang lagi nge-gym. Wah, karena ini memang proteinnya tinggi. Nah, kalau yang fillet chicken beng-beng ini dominan diambil dari fillet dada. Kalau yang chicken grill fillet, chicken grill steak tadi dari paha. Ini kira jarene wong Cino-Cino ning kene. Perumahan babatan pantai iki. Ciamik soro iki, rek. Ndang rene iki ciamik soro iki. Isa ka isa kudu rene iki, rek. Hanya dengan 19 ribuan aja kalian sudah bisa menikmati satu porsi jumbo menu andalane chicken fillet lokal yang menurut saya terbaik di kota Surabaya. Ini wajib diviralkan, ini wajib dilariskan. Nah, ini jenenge rasanya bintang 5, harganya kaki 5. Matangnya juga merata, keras banget. Tetap gurinya dapat. Tetap dengan ciri khasnya chicken grill steak dan juga chicken beng-beng punya ciri khas yang berbeda-beda. Singarai penampakannya api iyo, no sayur-sayuran ini kacang polong, wortel ini. Wis murah, enak, penampakannya praktis, mudah dibawa kemana saja, cocok banget untuk bekal kalian makan pagi, makan siang, ataupun makan malam. Oh, buka awan, jadi cocok untuk makan siang. Yang terakhir saya mau nyobain crunchy fillet. Nah, jadi untuk menu-menu penutup cemilan ini kira ya. Ada mirip-mirip modelnya ayam popok, tapi digunting panjang-panjang seperti ini. Tetap dengan bumbu ciri khas taburane chicken fillet lokal. Ini sebanyak ini harganya cuman 15 ribuan aja. Tak coba semewah apa rasanya, apakah seenak chicken beng-beng atau kan chicken grill steak. Ojo nanti-nanti nanggini aja ini. Bukan kaleng-kaleng, rasanya gak main-main. Ayamnya lembut, matangnya pas. Beberapa racikan rahasianya yang bikin jadi mewah. Langsung aja di order neng Shopee Food, GoFood. Enak banget untuk menemani kalian di musim-musim penghujan ini, cemilannya nonton drakor, nonton film. Ya iki ya, crunchy filletnya cocok banget. Juara banget. Benar-benar menu-menu all about ayamnya chicken fillet lokal ini gak main-main. Saya doakan nanti bisa jadi brand yang besar, terutama di kota Surabaya. Ini bisa diadu dengan brand-brand yang sudah punya nama di Surabaya. Gak kalah rasanya, rek. Wajib dilariskan ini. Menu-menu kekinian yang nikmatnya tak tertahankan. Kalau kalian kulineran di chicken fillet lokal, jangan lupa minumnya Cafe Bir Aldos. Nah, tersedia di sini. Seger banget di kayak es batu.
Ada sedikit rasa kopinya. Ini mirip-mirip kalau dari zaman kecil saya. Ini kayak rasanya limun. Tapi jangan khawatir, 0% alkohol. Memang namanya kafe bir, tapi sawager banget. Iki sandingane chicken peng-peng cocok banget. Ojo lali nek pesen chicken peng-peng rek. Ngombene kafe bir Aldus, hanya di Chicken Fillet lokal Kota Surabaya. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan jadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Kalau kalian pengen nyemil, pengen kulineran kekinian yang murah, yang rasanya majret tenan, langsung order di Chicken Fillet lokal, hanya di Shopee Food, GoFood, dan juga GrabFood. Kalau kalian pengen dine in di sini, langsung meluncur, gampangannya di belakangnya Suzuki Mobil Dealer di daerah Jalan Kenjeran di perumahan Babatan Pantai Utara. Seperti biasa, nanti alamat lengkapnya beserta Google Maps-nya saya cantumkan di deskripsi video di bawah iki re. Oke, terima kasih. Nikmati hidup ini, jangan lupa beribadah, berdoa, dan bersedekah. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.